Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, selamat berjumpa kembali bersama channel saya di sini. Saya harap kabar Anda semua baik, sehat selalu, sahabat. Di video kali ini saya akan coba merakit sebuah platina kembali, sahabat. Ini buat setrum ikan. Di sini, sahabat, sudah saya siapkan besi baja widya ini dengan panjang kurang lebih 11 mili dan untuk lebar 4 mili. Untuk tinggi kita untuk tingginya ini sekitar 3 mili. Besi baja widya ini bisa didapatkan di situs jual beli online, sobat. Ini untuk besi platinanya, dan di sini saya akan coba merakit platina untuk bagian lengan getarnya menggunakan sebuah KP bekas, sobat. Jadi saya akan memotongnya dulu sekitar 2 cm ya, sobat. Ini dipotong dan dibersihkan. Sementara untuk dudukan yang satu, saya akan gunakan sebuah besi siku. Ini ukuran 4x4, sobat. Jadi saya akan memotongnya dulu. Saya akan coba mengelasnya seperti ini, sobat. Selanjutnya saya persiapkan bahan bantu borak, sobat, dan ini biasa dipakai ngelas untuk memperbaiki kulkas. Dan ini adalah besi lasnya ya, besi las tembaga. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kedua, saya akan mengelas di bagian sini, sobat. Oke, sahabat, kini platina rakitan platina sudah terpasang seperti ini, sahabat. Jadi untuk melubanginya, karena ini keras, tidak usah dilubangi, sahabat. Cukup memotong dengan gerinda dari sini ya.
kira-kira syaratnya seperti ini. Setelah dilas dibersihkan kembali sobat ini menggunakan amplas, dan saya akan mencoba dirakit, dipasangkan di strum ini sobat. Menggantikan ini pelatnya. Rakit kembali pemasangan seperti semula. Ini adalah bagian spool, yang ini bagian out. Kita pasang ke baterai. Setelah itu kita pasang output dari platina. Menggunakan ring ya sobat agar kuat. Yang ini dari stick, sementara yang ini output ke coil. Kita pasang kondensor. Pasang out. Kita pasang output ini dari stick dan kita mencobanya. Kita pasang outnya sob. Kita kuatkan kabelnya sobat, dan ini bagian out sudah kita pasang. Kita tinggal mengetesnya sobat, dan ini bisa didekatkan atau dijauhkan. Kita lihat output di bohlam.
Kita kuatkan kembali sobat bautnya. Oke sobat, mungkin hasilnya seperti itu saja, dan seperti inilah pemasangannya. Ini kondensor di bagian in plate dan di bagian out plate masuk ke 10, bagian output, dan ini bagian tegangan yang standby. Untuk menyetel sobat, bisa menyetel platenya di kencangkan maupun dikendorkan, dan juga menyetel spool didekatkan maupun dijauhkan ya sobat, tergantung keinginan sobatnya. Saya biasa menyetel di sekitar 2 atau 3 mili seperti ini jaraknya, agar platina terdengar cukup ringan. Oke sob, mungkin sekian saja videonya. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.